Assalamualaikum, hai teman-teman, aku Nisa. Jadi hari ini aku pengen kasih tutorial ke kalian. Nah, tutorialnya itu tutorial membuat kasur tingkat. Nah, daripada kalian penasaran dengan video ini, langsung aja yuk kita ke videonya. Oh ya teman-teman, ini aku kasih tutorialnya bagi kalian yang belum tahu aja ya teman-teman. Oh ya, buat kalian yang udah tahu silahkan ditonton lagi. Oh ya, kalian jangan di skip-skip, takutnya kalian nggak ngerti, oke? Jadi langsung aja kita ke tutorialnya ya teman-teman. Tapi sebelum tutorialnya aku mulai, seperti biasa nih, kalian jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Jadi langsung aja kita ke videonya ya teman-teman. So let's get started. Nah teman-teman, jadi aku buat kasur tingkatnya itu di rumah log house ya, karena kasurnya itu, maksudnya rumahnya itu kayak tinggi-tinggi gitu, jadi tuh bisa gitu loh, ngerti gak sih kalian tuh? Jadi biar bisa naik naik gitulah, pokoknya nanti kalian bakal tahu. Nah, dan di sini itu untuk ganti baju ya teman-teman, itu jadi terserah kalian mau ganti baju apa, itu terserah. Ini emang udah lama ya teman-teman, itu emang udah lama tuh ya, itu ini tuh udah lama ada, tapi bukan pas bener-bener pas baru di update apa namanya, di update langsung aja, enggak, beberapa minggu kemudian, lupa, pokoknya ini bener-bener baru ada ya teman-teman. Aku emang bukan barunya ada, tapi emang ada, aku udah tahu. Dan sekarang aku pengen buat kasur tingkatnya itu di sini-sinian lah ya teman-teman tuh. Jangan deh, aku nggak mau buat di situ. Jadi aku bakal buat di sini aja, oke? Jadi aku bakal buatnya itu di sini. Yay. Nah, jadi ya awal-awalnya kalian pertama biasalah ya. Kalian kayak buat tempat tidur kasurnya gitu ya, teman-teman. Oke? Nah, tada. Jadi itu buatnya seperti ini. Itu kayak pertamanya kalian buat tuh kayak kasur aja biasa pertamanya. Aku sih buatnya pakai floor dan futon aja ya, teman-teman. Eps, aku hapus tadi. Oke, teman-teman. Jadi ini kasurnya udah jadi. Jadi pertamanya ya kalian buatnya tuh gini aja, oke? Tuh kalian buatnya gini dulu. Dan langkah kedua, kalian buat yang sama, oke ya. Kalian itu tinggal buat yang sama, cuman kalian itu diatasin, tapi terus juga harus ditipisin ya teman-teman ya. No. Jadi harus kita ulang. Kita harus clean. Kita ke atasin, kita kesiniin. Oke ya teman-teman, dan kita harus katasin. Oke, kita harus katasin. Sebentar. Oke lah, ntar dulu. Aku pengen ke kananin dulu, kesinihin. Dan kalian tuh harus tipisin lah ya pastinya. Aduh, tipisin ya. Kalian tuh harus tipisin biar apa ya? Biar enggak terlalu tebel aja gitu. Nah, kalian harus maksimalin lah ya, terserah kalian. Tingginya mau seberapa? Menurutku jangan tinggi-tinggi deh ya, cukup segini. Cukup segitu. Segini aja nih ya. Aduh, kalian bisa dicek. Oke teman-teman, sorry, jadi itu aku kayak aku kecilin aja gitu, aku tipisin lagi karena emang ini kan bisa berdiri tuh. Kalau tadi tuh kan tebel banget ya, dan ini juga aku sengaja aku pendekin kayak gini tuh. Dia aja sedangkan masih nunduk-nunduk gitu tuh, kalian lihat kakinya kan tuh. Jadi ya aku harus kayak tebelin gitu. Aku turunin gitu loh maksudku ya. Aku turunkan. Dan yang floor yang ini aku tipisin lagi. Nah, futonnya tinggal diturunin deh. Dan jadi. Dan untuk tangganya, entar dulu. Ini mengganggu suasana saja. Jadi aku pengen tutup aja lah. Nih ya, cordainnya, gordennya. Itulah pokoknya.
Nah, kalau ini udah nggak nunduk-nunduk kan, tuh udah normal, udah kayak biasa. Tuh, iya. Jeger. Dan kasurnya juga aku pengen kayak apa, kopiin juga biar sama, biar ada juga yang atas. Yang atas juga aku copy. Aku copy ya. Bentar. Wait. Dam. Tada, lihatlah. Oh, dia masih nunduk gini, teman-teman. Berarti kasurnya harus aku agak turunin gitu ya. Nah, jadi kayak gini dia udah nggak nunduk-nundukan jadi kakinya gitu. Dan cara tangganya gampang banget. Ya, teman-teman. Kalian cukup pencet menu, cara edit, dan kalian cari aja tuh ke apa, ke mana namanya, ya udahlah, ke furnitur aja deh, atau di primitive obj, ya primitive obj, dan kalian cari tuh namanya stairs, kan pilihnya stairs atau half aja. Tapi ini karena benar-benar kepanjangan banget, jadi harus dikecilin lah ya. Oke. Dikecilkan, dan ya tuh disiniin, tunggu, nah jadi seperti ini. Jadi nanti kita kayak naik tangga gitu, cuman ntar dulu lah, ini belum semua, belum jadi semua tuh, masih panjang tuh, masih panjang. Jadi segini tak cukup. Oh no, jadi harus masih agak dikesiniin. Tunggu. Aku pengen pasin aja gitu loh. Nah, ini kan udah, dan aku pakai material change-nya itu yang ini biar sama aja gitu, bagus-bagus gimana gitu. Wah, kakak. Nah, tapi nanti tenang dulu ini. Nah, ini kan kalau udah kayak gini nih, aku tambahin floor-nya lagi ya, teman-teman, floor. Tunggu aku agak kecilin gitu. Kecilin. Woi, kecilkan. Dan ya, aku kecilin gitu, gini. Nah, gini. Nah, dia kan kayak gini tuh. Aku katasin. Ya. Itu aku kayak katasin gitu. Sesimpel itu kan, guys. Nah, ini kan karena udah kayak gini tuh, pastinya harus ke kananan gini. Nah, harus agak panjangan gitu, jadi makanya harus agak kesinian. Tuh ya teman-teman ya. Dan stairs-nya, stairs kayaknya ini aku harus agak tinggiin kah? Aku ada ide, kayaknya kita panjangkan kah? Wah, ini malah dibesarkan. No, panjang cinta. Lo, kok malah jadi begini gitu loh. Cuy. Ya, aku tahu. Ya, teman-teman ya, jadi kayaknya aku harus agak turunin gitu, turunin, dan aku kesiniin gitu. Iya bener kayaknya, teman-teman, iya. Nah, ini tuh aku kecilin gitu, hehehe. Nah, aku kecilin tuh, kan kalau dikecilin tuh jadinya kayak gini, lupa, hehehe. Tapi dan stairs-nya kita atur lagi deh. Aku ini lokal, pantesan aja. Iya tuh, aku gemes. Ya,
Nih harus kita, aku pengen agak kesiniin. Nah, tapi kan ini kayak kurang gitu ya, teman-teman. Makanya aku bingung ya, mungkin kita seharusnya pakainya itu yang stairs yang doang, karena stairsnya doang itu panjang. Jadi gimana ya? Udah kita kan apa susahnya sih pakai stairs yang biasa gini, maksudnya yang stairs aja. Tuh, jadi tadi panjangnya segini kan ya. Dan material chainsnya kita tadi pakai ini, tadi kita pakai ini. Dan kita atur-atur tuh terus. Atur, diatur, atur, diatur, atur. Oke, nah ya, jadi seperti ini. Tuh. Nah, ini kan panjang banget kan, itulah gunanya aku males. Gitu loh. Nggak ngerti, ngerti ya. Nggak ngerti ternyata. Tak orang ya guys ya, hehe itu aku sendiri. Aduh malah turun, jadi ribet lagi dong. Nah jadi seperti ini sudah. Nah jadi harus agak disiniin. Harus aku agak kesiniin. Nah. Tuh, cuman ini kayak panjang banget gak sih ya kan teman-teman, ya kan ya kan ya kan ya kan ya, emang panjang banget. Ini tadi apa sih? Nah ini aja mendingan yang kayak lebih deket pendek gitu loh ya, jadi nah. Oke. Segini cukup lah ya, teman-teman. Oh, dan ini tidak pas. Harus kita ratain. Oke ya, harus kita ratakan. Nah, jadi seperti ini kebentukannya lah ya, tuh. Sudah jauh. Dan yeay, lihatlah, udah jadi. Belum jadi. Tuh, jadi seperti ini. Dan di sininya itu terserah sih, kalian bisa ditutupin atau aku pengen coba tutupin yang di sebelah sininya ya. Kayak aku tutupinnya pakai wall aja. Wall cuy, wall. Ntar dulu aku coba pengen liatin ke aku dulu. Ini kepanjangan banget. Tunggu mama. Aduh tunggu tuh. Nah ini kan udah kayak gini. Tada, lihatlah. Jadi ini tuh kebentukannya. Hahaha. Wakakakak. Nah jadi tuh tadi kayak aku tuh agak kebawahin gitu ya. Jadinya kan susah gitu buat naik. Jadinya aku pengen kayak ke atasin gitu ya sedikit. Yang penting bisa lah ya teman-teman. Tuh ya. Dan kasurnya juga aku taruhin gitu. Oh ya gak bisa loncat. Aku lupa. Kalau nggak bisa loncat. Nah, jadi kasurnya aku kayak turunin aja gitu biar kayak yang kalau buat di atas tidurnya nah nggak terlalu nekuk-nekuk. Ini aja udah ketahuan nekuk kan ya, teman-teman. Tuh. Jadinya gini aja. Tada, sudah jadi. Yeay. Nah, cuman terserah kalau kalian pengen kasih kayak hiasan-hiasan gitu atau apapun, terserah kalian ya. Tada. Jeret. Yang ini menurutku yang kasur yang bawah kayak apa ya? Kayak itu dah. Sita. Menurutku kayak apa ya? Kayak apa?
apa ya, kayak pernah tahu. Oh ya, kayak lemari ya, astagfirullah. Lemari doang dilupain, hehe. Padahal samping aku lemari ya, teman-teman, canda, oke? Hehe. Nah, jadi seperti ini. Kalau di sininya kalian mau tambahin, terserah lagi, terserah lah. Kalian mau nambahin apa itu pun terserah ya. Tada, lihatlah sudah jadi. Yeay, ini jadi kalian ininya terserah lah ya, apa namanya, kalau terserah juga sih kalian mau buatnya di mana. Kalau aku ya udah buatnya di sini aja, karena ini ruangannya kayak panjang aja gitu tuh, kayak gini. Coba aku pengen ganti baju nggak ya? Enggak deh, aku nggak pengen ganti baju. Nutup gorden aja, nutup gorden, hehe. Tada, lihatlah. Jadi tuh kalau mau ada yang turun tangga gitu, ngelihat ada sesuatu di bawah gitu. Tunggu tunggu, nih aku ke atas dulu. Ayo ayo ke atas dulu. Jangan jatuh. Ya akhirnya pakai ini juga. Nah, jadi kalau misalkan ada yang turun tangga gitu, jug 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 jug. Apa itu? Aku penasaran gitu ya. Terus tadi deketin lah dia. Wah, ternyata ini kasur tingkat tuh, heaven sekali dianya yang pasti. Oh, tidurnya begini, cantik banget tidurnya. Oh, tidurnya cantik sekali. Hehe. Canda, teman-teman. Bercanda. Hehe. Nah, ini tuh jadi kayak tangganya gitu. Nah, jadi itu seperti ini. Jadi ini mulai dari tangganya. Terus ini kayak dinding-dindingnya gitu aja buat biar gak jatuh lah ya. Oh iya, lupa, astagfirullah. Yang di atasnya lupa aku kayak kasih dinding gitu di sininya biar nggak jatuh. Ya udahlah, nah itu mah nanti aja. Takutnya nanti nggak kelihatan ya, itu mah nanti aja, gampang. Dan di sini pokoknya terserah lagi, di sini kalian mau kasih apa hiasan-hiasan itu sih terserah kalian ya. Oke, segitu dulu video dari aku. Kalau kalian suka dengan video aku ini, boleh dong tombol like-nya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.